Oh ya Kil, aku mau nanya dong, gimana sih caranya pengajuan pemilihan IWOM tapi lewat website? Gampang banget kok, kamu tinggal buka website IWOM di www.iwom.co.id. Bentar, beda apa? www.iwom.co.id. Ah, kamu jadi? Coba sini aku kasih tahu ya. Pertama, kamu buka website IWOM dulu di www.iwom.co.id. Klik menu produk, pilih pembiayaan yang mau kamu ajukan. Klik ayo ajukan sekarang. Masukin deh data diri kamu. Nah, di website kamu juga akan menemukan fitur simulasi yang bisa kamu gunakan untuk tahu pembiayaan yang akan kamu dapatkan. Lalu, sebelum kamu submit, pastikan kamu baca kebijakan privacy dengan teliti terlebih dahulu. Lalu, kalau udah, klik submit deh. Gimana? Sekarang kamu udah tahu kan cara ajuin pembiayaan di IWOM lewat website? Udah, ternyata mudah ya? Mudah banget kan?